kali ini saya mau unboxing lagi seperti biasa. Saya habis membeli Samurai Rubber Skirt. Maaf kalau salah penyebutannya. Saya beli yang warna karbon. Ini di sini saya beli 3. Rencananya nanti yang satu mau saya pasang di depan di bumper mobil. Kemudian yang duanya lagi mau saya pasang di sebelah kanan dan kiri mobil. Kalau yang belakang nggak saya pasang. Ini bentuknya karbon. Sepertinya ini kalau kena, nah ini kalau kena kuku saja ini bisa langsung lecet. Kalau kena kuku saja dia bisa langsung lecet. Jadi mudah-mudahan saat sudah diaplikasikan di mobil jarang terkena polisi tidur atau jalan yang berlubang gitu, jalan yang berlubang, jangan sampai menghantam jalan berlubang. Ini. Kemudian di dalamnya ada panduan pemasangan. Di sini kita dianjurkan untuk membersihkan, mencuci bagian yang ingin ditempelkan ini dengan sabun. Setelah itu dikeringkan, lalu setelah kita keringkan kita gosok menggunakan kertas yang mengandung alkohol ini, nggak tahu saya apa, kertas yang ada alkoholnya pokoknya. Kemudian ini instruksinya bahasa Cina, nggak ngerti saya. Yang keempat sudah tinggal tempel aja, ratakan. Dan kemudian kalau di bagian lekukan ini nanti di bagian sini agan potong segitiga aja, potong segitiga baru bisa di apa namanya diluruskan supaya tidak belok-belok gitu. Nah seperti ini. Kemudian setelah pemasangan ini sebenarnya ada double tip, cuman saya takutnya kalau double tip menggunakan double tip aja, ini double tip 3M ya, saya takutnya nanti enggak terlalu kuat, takutnya jatuh, saya enggak ngerti waktu di jalan. Makanya nanti saat pemasangan saya mau menambahkan baut ini di, ya walaupun harus melubangi mobil, bodi mobil, daripada ininya jatuh-jatuh nggak masalah lah. Bagian di bagian bawah nggak kelihatan juga. Ya udah, nanti kita lanjut lagi pada saat pemasangan. Nanti saya mau pasang di bengkel variasi aja karena saya mau masang yang lain-lainnya juga. Itu saya ada order ini juga, lampu LED. Makanya saya mau sekalian pasang di bengkel variasi. Oke, terima kasih.